Kembali dari kemarin. Setelah sekian lama aku berada di kantor, akhirnya aku mendapatkan kesempatan untuk liputan keluar kota. Mau tahu kemana? Ke Bali! Yeay, yeay, yeay! Tapi sejujurnya aku tuh belum pernah ke bandara sendirian. Gak khawatir sih, karena Angkasa Pura baru aja meluncurkan fitur chatbot yang bisa aku tanyain semua informasi mengenai bandara. Nah, fitur chatbot ini tersedia di 3 platform, yaitu LINE, Facebook Messenger, dan juga Telegram. Nah, gimana sih cara makainya? Yuk kita coba. Nah, kalau misalnya di official account-nya LINE itu namanya Angkasa Pura 2. Coba ya aku chat. Halo. Nah, terus bakal muncul ada pilihan-pilihan Asian Games, penerbangan, fasilitas umum, dan sebagainya. Atau ketikan pertanyaan Anda. Kereta bandara. Ada pilihannya stasiun BNI City, Batu Ceper, Bandara Soekarno-Hatta, yang paling dekat dari kita BNI City. Kemudian ada jadwal keberangkatan, pagi, siang, sore, malam, kita pilih yang siang. Nah, jadwalnya juga lengkap banget. Nah, yang paling dekat sama kita itu pukul 11.21, jadi kayaknya kita harus cepat-cepat sekarang berangkat yuk, daripada telat. Cara makainya ya. Jadi di Kemparan untuk mendapatkan tiket buat ke stasiun bandara ini sangat gampang. Semuanya udah self service, kalian juga nggak perlu lagi mesti bawa cash. Nah, meskipun self service tapi tenang aja kalau kalian nggak ngerti, karena bakal ada mas-mas sama bamba yang bisa kalian tanyain. Komara Readers, sekarang aku udah ada di dalam bandara. Masuknya di gate 4, tapi sebenarnya keberangkatan itu masih sekitar 3 jam lagi sih. Jadi kayaknya aku bakal nunggu-nunggu dulu di luar. Entah makan atau ngapain, aku juga belum tahu tempatnya di mana. Ya, di telepon. Ya, assalamualaikum. Untungnya kemarin malam udah web check-in sih, jadi karena sekarang aku dapat PR, sepertinya aku harus mendapatkan tempat yang nyaman untuk aku mengerjakan berita terlebih dahulu. Jadi kita harus kemana ya? Sepertinya ke sana? Teman-teman, aku sudah menemukan tempat yang sepertinya terlihat nyaman untuk aku mengerjakan berita. Di situ. Jadi di Bandara Soekarno-Hatta ini ada yang namanya Airport Digital Lounge. Kayaknya memang tempat ini tuh dikhususkan buat orang-orang kayak aku yang tiba-tiba harus ngetik, yang tiba-tiba harus ngirim berita, yang harus meeting. Para Readers, ternyata yang dari tadi pagi kita chatin itu namanya bukan sekedar Angkasa Pura 2, tapi dia juga punya nama, namanya Tasya. Ada robot. Jadi robot ini namanya Sunbot. Sunbot ini fungsinya buat menghibur orang-orang yang lagi kerja di Digital Lounge. Kayaknya si Sunbot ini bisa buat Sorry, take a picture. Sorry, I was just zooming out. Could you say again? Kita coba ya. 3, 2, 1. Smile.
Gini teman-teman hasilnya. Selain selfie, ternyata si sunbot ini juga bisa nari. Coba kita lihat ya, kemampuan menarinya. Click create dance to create your own. I'm a helpful robot. Let me help you out. I like dancing in an open space. Dia suka menari katanya. Ya, Kumparan Readers, jadi Airport Digital Lounge ini menurut aku sangat recommended buat kalian yang suka jalan-jalan tapi kalian sadar kalian punya banyak pekerjaan.